Hai, selamat pagi. Ketemu lagi sama Lucy di Bobo di Mobil. Kita lagi di depan showroomnya SRM. Ini dia si Cuan. Belum dapat plat, hari ini kita mau ngurusin plat nomornya. Hari ini kita berangkat ke showroom ini bareng sama kokonya Alvin yang nomor 2. Jadi nanti sedannya bakalan dibawa balik sama kokonya Alvin nomor 2. Aku sama Alvin akan ngurus plat nomor. Sekarang kita lagi jalan menuju tempat ngambil plat nomor sementara. Jadi dokumennya sebenarnya kemarin udah diurusin semua sama sales girl-nya. Sekarang yang dibutuhkan tinggal KTP-nya Alvin aja. Ternyata sembari jalan kita ketemu banyak mobil-mobil second hand. Ini minibus juga 7.800 remimpi. 15-16 juta. 16-17 lah. 16-17 juta guys dapat mobil second kayak gini nih. Segede Suzuki Carry, tapi ini Wuling. Cuma nggak tahu kondisinya ya. Dalamnya jeroan-jeroannya kayak apa. Ya, namanya second ya. Ada sedan juga nih, Audi nih. Audi dijual 9.800. Nih, 20 jutaan nih. 20 jutaan bawa pulang Audi. Seru juga nih. Ini tempat buat bikin plat nomor Fosan, guys. Ada tempat kir juga tuh di dalam, pengujian-pengujian mobil tuh. Nguji rem lah, apalah segala macam diuji di dalam. Kalau udah lolos pengujian di sana, baru ambil platnya di sini, di kantor. Halo, Ma. Dokumen banyak ya? Kalau tiap hari segini banyak orang yang bikin plat nomor baru di Fosan, wah. Mobil nambah banyak terus juga ya, Fosan ya. Nah, tuh, satu keranjang tuh. Dia juga nggak hafal kali nama-namanya. Jadi, kita nungguin nama Alvin muncul di papan. Di papan itu ada nomor-nomornya juga. Kalau sudah muncul namanya, baru kita maju. Nama Alvin udah muncul di layar, itu yang di kiri bawah, Tang Jiren. Masih ada 5 orang di atasnya dia. Kita beruntung datangnya pagi, jadi masih lumayan cepat. Semakin siang, semakin ramai. Yeay. Seluruh China bisa pakai. Oke, seluruh China? Iya, sampai September dan itu. Oh, oke. Okay. Benar-benar 1 bulan ya? Iya. Sekarang di luar hujan besar nih, bagaimana nih? Lihat dulu lah. Yuk. Sekarang kita serah terima. Tadi dokumen-dokumennya sama kuncinya udah. Sekarang cek kondisi mobilnya. Ohoho, ada pita-pita merahnya. Tuh, ada tulisannya. Kapasitas 6 orang. Jadi mobil kargo yang boleh bawa penumpang ya. Harus ada tulisannya kayak gini. Ada buku servisnya di dalam. Ada rompi safety. Terus ada kunci-kunci. Ada kabel, kabel buat nge-charge karena ini mobil listrik. Masih di cover semua jok-joknya. Baru-baru langsung dimandiin guys, langsung hujan. Tapi habis hujan sekarang terik lagi. Itu tempat ngecharge-nya yang di tengah-tengah, fast charging. Di samping pintu sebelah kanan ada yang slow charging buat kayak colokan rumah biasa. Ini 有什么问题，然后随时联系。好，谢谢，谢谢。好，好，非常谢谢你帮助。一路顺风啊！好。
Hore! Mobil baru. Mobil baru. Hati-hati ya. Oke. Okay. Meskipun di cover sama All Risk Insurance. Cantik juga penting. Iya. Sekarang kita langsung menuju ke Guangzhou untuk daftarin plat nomor yang beneran ya. Ya. Plat nomor kaleng. Biar cepat. Prosesnya jadi dalam kurang lebih 7 hari kerja. Yeay, menuju Guangzhou. Langsung disambut dengan kemacetan. Gitu ya, kota besar ya. Di mana-mana sama. Ini gerbang tolnya Fosan. Kita mau menuju Guangzhou pakai tol. Dan mesinnya nggak bisa lihat plat nomor kita karena kita masih pakai plat nomor yang kertas. Jadinya kita antri di Renkung yang ada orangnya. Jadi dia akan masukin secara manual. Kayak zaman dulu kita pakai si hoki. Motong dia. Nggak sopan. Guangzhou to the right. Ah, aduh, lama nggak pakai nomor plat ya. Ini template plat, ingatin aku si Hoki. Yeah. Guangzhou mendung, Guangzhou. Mau mandiin kita lagi, Ma. Tadi di Fosan ini si Cuan udah dimandiin. Tapi sebentar aja ya, dimandiin sebentar, abis itu panas lagi, terik lagi, cerah. Iya. Tadi aku kan posting di Instagram story. Kata Om Daeng Effendi yang di Aussie, ini mobil newly married katanya. Oke. Okay. Baru menikah ini. Oke. Okay. Kita bukan pasangan baru menikah, Om. Wah, ini kompleks apartemen besar sekali ya, kuning-kuning semua. Berapa tower sekali bangun. Ya, sah. Dimandiin lagi kita di Guangzhou. Ini kalau dulu aku pernah dengar, Xinjia itu orang-orang Chinese seneng kalau ada hujan. Rezekinya yeah. Banyak katanya. Nah, kita ini serah terima Sichuan juga dikasih hujan nih. Di Fosan dikasih satu kali, di Guangzhou dikasih juga hujan. Semoga rezekinya banyak juga ya. Iya. Yeah. Kita sudah sampai di Guangzhou. Ini adalah antrian mobil-mobil baru yang mau daftar plat nomor Guangzhou. Rata-rata semua nempelin plat nomor sementara ya di kacanya. Nah, ini harusnya pajaknya 7.522, tapi tax free ini karena listrik 0 yuan. Di sini penumpangnya semuanya disuruh turun, terus petugasnya akan ngecek semua dengan detail. Oh, kayak gitu disiapinnya. Ada safety vest-nya diperiksa, terus bangkunya udah dimajuin dulu, diangkat. Terus ada segitiga yang merah itu, yang kayak buat mobil mogok tuh. Disiapin dulu di depan. Bangku connect-nya dibuka, jadi mesinnya kelihatan dari situ. Kita udah sampai di kantornya. Nanti kita dikasih kesempatan milih satu plat nomor dari 50 pilihan yang ada, tapi limited waktunya. Jadi mesti cepat, nggak boleh mikir lama-lama. Nah, itu lagi ada yang milih tuh. Jadi dikasih kesempatan untuk milih sendiri. Tadi upload foto-foto mobilnya ternyata gagal karena internetnya. Jadi diulang. Kita udah nungguin lama, tapi ternyata karena itu ya jadinya Alvin keluar lagi. Terus antri lagi di ngetes mobil. Dan sekarang kita kelaparan. Mari kita makan dulu. Kita waimai nih.
jajan semacam GoFood, GrabFood gitu. Lebih mahal ya sayang Guangzhou ya? Same lah like kemarin. Oh sama, berapa habisnya? Yeah. 40 something. Hah? 40, 30 something. Oke. Ini mobil-mobil yang hari ini daftar plat nomor. Kita lihat mobil listrik semua. Nggak ada mobil bensin. Di sini ada Consumers Rights Protection Service Center. Jadi kalau seandainya kita ngerasa tidak puas dengan pelayanannya polisi-polisi di sini, ada nomor hotline untuk consumer complaining and reporting. Jadi kalau misalnya diminta pungli lah segala macam, udah laporin aja ke nomor ini. Ah, Mayo. Iya mah. Itu. Ini masih itu lah, itu 5.50 di sini. Dan mulai, dia jatuh. Ya. Klik ini baru stop. Oh. Oke, pilih. Maksudnya nomor 90 seconds. 2 3 5 3 0 3 ini bagus. $52.11 juga bagus. Boleh, pilih dulu deh. Emang boleh beberapa? Kamu pilih dulu. Udah lah, ini aja. Oke, sudah hala. Mungkin. Ya, ya, klik yang tadi, ya. Oke, confirm lagi, sini. Oke. Oke. Ini udah 10 menit, udah 10 menit. Yeay, udah dapat. Langsung jadi BPKB-nya ya? Iya. Jangan kasih lihat data. Oke. Okay. Nanti diturunin sama YouTube. Oke. Okay. Ini yang udah Kandi jadi sini nih, Guangdong nih. Iya, udah jadi Guangzhou, UAE. Yeah. Tadi yang di dalam UAE. Iya, yeah. Dan ini STNK. STNK. Jangan kasih lihat data lagi. Oke. Okay. Dia lupa lagi, nanti videonya diturunin. Oke. Okay. Jadi plat nomor sementara yang Fosan, yang UAE umurnya cuma setengah hari. Langsung diganti sama plat nomor Guangzhou. Ini juga masih sementara. Jadi kita masih nungguin nanti yang betulan. Hang on. Ini tanggal 7 bulan 9. Kok lebih pendek? Iya. Ini tanggal 22 bulan 9. Ini lebih panjang umurnya. Oke. Okay. Tapi anyway, cuma 7 hari kerja. Sekitar 10 hari lah ya, udah bisa dapet plat nomor yang betulannya, yang kaleng. Nanti warnanya hijau kita karena pakai mobil listrik. Selesai urus plat nomor, kita langsung ke tokonya Alvin, ngambil belanjaan-belanjaan online. Jadi, kemarin ini sembari nunggu mobil, kita tuh udah ngeliat-liat semacam Tokopedia-nya China gitu, namanya Taobao. Terus belanja-belanja online, semuanya dikirim ke sini. Kita udah beli talang air. Jadi ini kan bawaannya nggak ada talang air nih, biar kalau buka jendela itu ada nggak kecipratan hujan masuk. Terus beli curtain ini apa ya, gorden buat jendela ini. Jadi kalau malam kita mau tidur tinggal tutup aja gordennya, nggak usah repot-repot bikin karena di Cina segalanya ada dan murah meriah. Wah panjang ya. Apa aja ini curtain? Ini door Pfizer. Oh, talang air namanya Pfizer. Ini karena? Itu kopi. Oh, peralatan bikin kopi. Ya, ini oh. Yang kettle. Kettle. Itu grinder mungkin. Grinder. Mm-hmm. Udah 4 paket aja. Udah. Yang lain belum ada yang belum sampai lagi ya. Belum. Oke. Okay. Nah, kemarin aku nggak notice kalau lebar yang kiri ternyata tidak sama dengan lebar yang kanan. Yang kanan lebih luas. Yang kirinya agak sempit. Setelah menempuh perjalanan 74 km, baterai kita berkurang dari 77 ke 52, berarti 25%. 25% 74 km, berarti kalau 100%-nya 296 km, which is okay lah ya.
Karena klaimnya kan memang baterainya bisa bertahan untuk 300 km. Kita pakai di kota aja, dari Fosan ke Guangzhou dan balik lagi ke Fosan. Sekarang kita sudah sampai ke Fosan kembali. Demikian perjuangan kami seharian ini ngurusin plat nomornya Sichuan. Di video berikutnya kita akan mulai ngedandanin Sichuan, guys. Stay tune ya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Sampai jumpa besok. Bye-bye. Bye-bye.